sudah mulai ramai banget teman-teman. Ini ada bis yang biasa main di Wonosobo ya, Adibas. Ini eks pariwisata juga dulunya. Wah, ini Murni Jaya ini dominasinya hari ini nggak terbendung. Udah Murni Jaya dengan livery baru, bis dari Klaten ya. Lanjut lagi nih Murni Jaya 208. Parkirnya sampai ke dalam ini. Ini Jetbus 3. Lampunya ada Jetbus 3 ya, tapi selendangnya ini kayak Jetbus 2. Nah, lampu belakangnya udah Jetbus 3. Mantap. Oke, ini monsternya Tol Trans Jawa Sudirat Tunggajaya Gina. Volvo B11 R430 horsepower, transmisi iShift masuk. Ini mantap nih, 2D Ultra High Deck. Oke, ini selanjutnya ada Vernon Reborn. Vernon yang asli udah buat patas Jatim ya teman-teman. HD Prime 1526. Belakangnya ada Banua. Ini 1626 Jetbus 3 plus MHD. Mantap, udah mulai ramai. Dua unit langsung teman-teman. Rana Jaya. Dan belakangnya ada Sudirat Tunggajaya Panjalu Scania. K360 IB SR2 XHD Prime. Ganteng era karuan. Nah, ini kacanya kenapa ini? Belum sempat memperbaiki ya teman-teman. Lanjut 2, 2, 3. Oke teman-teman, masih ramai arus mudik balik tahun 2022. Sudirat Tunggajaya Samoa masuk Scania Mas Tekad. Scania K410 ya, mantep nih warnanya, keren. Distronton lagi setelah tarik tadi ada tarik teman-teman di dalam, tapi ya nggak sempat nge-shoot. Ada Gina juga tadi ya. Ini pos ini juga ramai ini teman-teman. Nah, ini Bautama Group, semua laju prima nggak kelihatan. Oke, ini Sudirat Tunggajaya tarik yang pertama masuk tadi ya, diberangkatkan Volvo B11R. Solo Pondok Pinang seri PP ya. Oke, semoga selamat sampai di tujuan. Ini kalau dari mana ini? Dari Solo mungkin ya. Oke, ini laju prima full penumpangnya. Nyenengin ya teman-teman kalau bis-bis pada penuh kayak gini ya. Jadi bis-bis sudah dipercaya untuk para konsumennya dengan kenyamanannya tersendiri. Laju prima diberangkatkan. Monster Cipali lagi teman-teman. Sudirat Tunggajaya Ano UHD Ultra High Deck Scania K410. Sejang Amara selesai melakukan servis makan dan siap diberangkatkan. Mas Indra, monggo. Wonogiri, dari Wonogiri ya tujuannya, nggak tahu ini.
warna kayak gini cuma satu ya di Subura ya teman-teman, Jotoska. Ini unit keren lagi nih, Fitzroy, warnanya juga cuma satu ya, warna biru kayak gini. Ini dari Wonogiri juga, penumpangnya masih lumayan. Gina baru aja diberangkatkan dengan drivernya dan Kenang ya. Wah, nggak sempat ambil momennya teman-teman. Murni Jaya 235 Sudiro Tunggal Jaya Syarabatka baru aja masuk. Merah 2 ya, belakangnya ada Elbrus. Debunya luar biasa. Oke, Elbrus masuk. Oke, belakangnya ini masih ada 2 Murni Jaya. Wah, ini Murni Jaya rame banget loh, penumpangnya full-full. Aconca gua. Kastim Merapi Raya. Ini nggak tahu ya, nanti Merapi Raya akan buka lagi kapan ya teman-teman. Apakah emang tutup permanen atau enggak ya, kurang begitu tahu. Sudah mulai pada diberangkatkan. Terlihat Sudiro Tunggal Jaya Vernon Ribbon. Masih nunggu apa ini? Masih ngasih tip. Oke, Vernon Ribbon ya. Bis yang keren ini, bisnya X Family Raya ya, yang nggak diambil liverinya maksudnya teman-teman. Mantap nih, keren ya, menambah livery yang beragam dan warna yang beragam dari Sudiro Tunggal Jaya tentunya. Bikin kita para mania nggak bosan ya untuk melihat bis-bis dari Sudiro Tunggal Jaya karena warnanya beragam. Diberangkatkan bareng sama Murni Jaya. Oke, semoga selamat sampai di tujuan. Kru yang bertugas selalu diberikan kesehatan tentunya. Amin. Oke, masih ramai banget ya. Sudiro Tunggal Jaya Osea Transporter dari Karoseri Laksana Mercy 1626. Wis, mantap nih masuk 2 unit Kamchatka sama New Komando ya. Ini barengan keluar sama unitnya Murni Jaya teman-teman. Komando. Rexus SL. Ini setara sama SHD ini. Ini udah mulai ramai nih teman-teman. Ada yang keluar dan ada yang masuk nih. Mantap nih. Murni Jaya juga sudah mulai pada diberangkatkan. Oke, lanjut lagi nih ya, ada unit Banua Jetbus 3 plus MHD middle medium high deck. Ini bis mantep nih. MHD
Tadi ada dua ya, Moga sama Banua ini. Lagi-lagi penumpang Nur Jaya 248 Samoa 248 diberangkatkan. Nur Jaya 248 yang diberangkatkan dari Solo menuju Purwantoro dari Koris ya teman-teman. Jalur 16. Oke, Samoa diberangkatkan bareng sama Panjalu. Pukulan akan melanjutkan perjalanannya kembali. Panjalu Scania K360 itu ini berangkatkan juga. Panjalu Putra Velago. Lanjut lagi ya teman-teman, masih rame Nepal. Sudirat Tenggak Jaya Valai. Warna kayak gini cuma satu juga di Sudira ya. Semakin ramai. Ada satu unit yang atret Rana Jaya. Pemain Blitar. Penumpangnya juga full seat. Ini mungkin dari timur ya teman-teman. Oke, ini bareng sama Murni Jaya. Livery baru S-Series Laksana. Oke, ini di dalam udah kelihatan teman-teman. Tadi kan kehadang sama Murni Jaya ya. Ini ada satu unit Adibus. Sudirat Tenggak Jaya Ano diberangkatkan. Ini perlu repa ini namanya teman-teman. Jating bercanda. Scania pertama yang dimiliki Sudirat Tenggak Jaya, bis tronton pertama sekali ya. Mantap nih. Minggir. Fitzroy diberangkatkan. Sudah hampir jam 1 teman-teman. Rana Jaya berangkat dari Jogja. Siap melanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, vlog ini kita tutup dulu sampai di sini. Sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdua, kalau semua yang sudah baik.